Wah, jangan topeng. Oh, jadi ada hijau-hijaunya, guys. Berubah. Oke, ini lebih bagus. Seperti apakah bosnya? Waduh. Wih. Kamaitachi, oke. Serem tuh serangannya tuh. Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang di channel Menzen. Lanjut lagi di Konsugami ya guys. Path of the Goddess of the Goddess, oke. Kita akan menari-nari lagi untuk membasmi para iblis ya guys. Ini sticknya agak-agak mati nyala. Oke, udah. Udah nyala sekarang guys. Beda aja. Oke, kita udah memperbaiki Miyoko belum semuanya sih. Terus kakeknya si Grove juga ini lagi di build. Tuh lagi di mulai-mulai diperbaiki, guys. Ternyata enggak bisa di-skip gitu ya kalau ngebenerin tuh, guys. Nah, ini dia harusnya udah selesai. Ah, udah selesai, guys. Dapat map lagi. Pantun dan piano ya enak ya guys. Nah ini udah kelar nih. Dapat musubi. Musubi itu buat digunain buat upgrade. Ini guys pasukan kita. Nah ini masanya butuh 3 orang nih. Kemana dulu kah? Nah ini dulu lah. Kita ambil dulu yang dua orang dulu guys. Lumayan tuh dapat musubi lagi tuh hadiahnya. Ah, yang itu perlu 3 lagi. Nggak bisa ya. Ya sudah lah, guys. Nah, ini. Nggak bisa diisi 2 dulu apa ya? Yang 2 nganggur dong. Coba kita... lari-lari sana sini. Lari-lari. Inspeksi dulu areanya. Siapa tahu nemu yang... perlu 3, ah ini dia nih kan bener kan, gak kelihatan. Oke, nice, udah semuanya kerja, bagus. Berarti terakhir tinggal yang ini ya, 3 orang butuhnya soalnya. Saatnya upgrade dulu guys. Talisman baru punya 1, slotnya ada 2 padahal. Ini gak kebuka-kebuka ya. Ada 3 loh padahal. Dapat 3 slot. Gua masih pakai yang Riku Ghost Figure ya guys. Buat ningkatin attack power sama movementnya para villager. Suzaku's Flame. Tuh baru dapat 1, langsung nomor 3 tapi nomor 1-nya belum dapat, guys. Ada 70 dong, gila talismannya banyak banget. Nah, ini dia para pembantu kita nih. Woodcutter. Butuh 5 musubi buat ningkatin health, kemudian attack. Oh, yang keduanya dapat ningkatin attack, guys. Oke, kita ambil aja. Wah, ganti topeng. Oh, jadi ada hijau-hijaunya, guys. 5 sama 5, oke. Archer dulu kali ya. Nah, kita tingkatin ini dulu, guys. Berubah. Oke, ini lebih bagus. Punya 10 sih. Nah ini health kali ya. Attack power increase 1. Slightly increases attack power. Oke. Okay. Dua-duanya kali ya. Kita abisin musuhnya. Abis dong. Ya kesananya lebih banyak lagi. Butuhnya 15 sampai 25 guys.
Sisain aja 5 ya. Masih raba-raba dulu guys. Sebesar apakah upgrade-annya efeknya gitu kan. Soalnya ada beberapa yang belum kebuka juga kan karakternya guys. Siapa lu dapat yang lebih bagus. Jadi sayang kalau udah keburu upgrade. Oke, ini kayaknya kita lawan bos dulu nih. Woodcutter, let's go. Seimbang kah? Dua-dua aja dulu kali ya. Marcher. Ini apa ya? Udah hacer juga. Alright, let's go. Ada apa-apa kan di sini? Oke. Lawan siapakah kita guys? Wah, arahnya agak sempit juga ya. Salah pencet dong. Aduh, salah pencet tadi buat ningkatin itu ya. Udah keburu kepake dong. Nah, ya sudahlah. Ini gue masih lupa-lupa guys. Soalnya pindah-pindah mulu game ya. Sebelumnya Finlong, Elden Ring, lanjut lagi kemari kan. Oh, pencet dulu R1. Oke. Okay. Yeah, let's go. Ada yang perlu di ini ambil-ambil dulu kan ya. Tinggal langsung maju aja kan. Bentar guys, dicek-cek dulu guys. Oke, let's go. Kita majuin dulu nih, posisinya kayaknya harusnya deket gerbang gak sih? Oke. Seperti apakah bosnya? Waduh. Wih, Kamaitachi, oke. Serem tuh serangannya tuh. Tangannya jadi satu gitu. Wow, wey. Gila damage-nya dong. Wah, dia terbang guys. Wah, ini mah harus sama archer semua. Ternyata salah orang. Nah, ini loh maksudnya loh. Sakit guys. Harus semuanya archer ini mah. Oke, hajar. Oke. Sakit pak. Mana ini mah? Kan? Mati cuy. Aduh bahaya nih. Mati satu lagi archer kita guys. Yah dia turun lagi. Kitanya masih dalam bentuk arwah. Ayo. Baru bangun. Sakit banget tuh serangan. Agak susah ya ini ya. Ayo semangat teman-teman. Oke. Langsung mati dong. Nah. Let's go. Waduh, tapi ini. Oh, manggil kroco-kroco dia, guys. Au. Mati lagi. Aduh.
Ya, yang ada yang jagain si Yoshiro ya. Ya, ya, ya. Tidak. No, Yoshiro. Mati dia. Mati dia, guys. Ayo lari, lari, lari. Selamatkan Yoshiro. Hajar, hajar. Ya, 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 ya. Aduh, dikit lagi nyawa Yoshiro-nya, guys. Teman kita tinggal sendirian. Hajar. Oke. Ayo dong, please, bisa. Dikit lagi sama-sama, hampir mati nyawa Yoshiro sama nyawa bos ya, guys. Aduh, kena lagi dong. Ah, tidak. Waduh, waduh. Ah, mati, guys. Ya, tinggal satu lagi tuh kalau gua mati dong. Ah, Yoshiro mati nih. Ah, failed, guys, failed. Apa kita coba lagi? Salah di awal dan di harusnya Archer semua. Iya, memang harus Archer semua nih. Oke, okay, let's go. Tidak akan kubiarkan kamu, kami Itachi. Tajam, guys. Oke. Ternyata ada guard ya, sampai kelupaan ya, guys. Nah. Oke. Harus ngadepin dia kan guardnya tuh. Nah, itu dia ketahan, guys. Gitu loh, maksudnya loh. Ajar. Wah, ngurangin sih darahnya. Nah. Ih, bangun lagi dia. Wah, mulai dia ya, minta bantuan para kroco, guys. Aduh. Ah, apa sih ini? Nah. Oke. Okay. Harusnya sih menang nih, guys, kita, guys. Eh, suruh diserang dong. Aduh, aduh. Hey, Dedemit. Saul kau. Berani-beraninya nyerang Yoshiro. Hajar. Oke, dikit lagi, guys. Nah, menang nih kita. Harus menang nih. Ih, itu nyawanya dikit lagi. Manahnya agak-agak lama ya. Nah,
Arthurnya hajar, dia hajar terus. Dikit lagi cuy, habis sih para Archer. Ayo, nice. Mati akhirnya dia guys. Nah itu soalnya nanti dari awal langsung pakai Archer kita. Salah milih pembantu kita guys. Koleksi nih, topeng-topeng monster. Oke ini base baru kita yang ketiga. Nggak habis ini teman bos soalnya ya. Nice, reward ascetic. Emaplak Kamaita sih, nice, dapat musubi guys. Harus ngelangin dalam 1.30 menit. 1.30 menit, 1 menit 30 detik. Bayar juga dong. Nah, coba kita cek dulu base-nya guys ya. Udah sampai mana nah ini? Para villager kita dalam membangun ulang. Waduh, ini rumahnya butuh 3. Kita ada 4. Coba kita lihat sini ya. Oke, 2. Kita ambil yang 2-2 dulu, guys. Harusnya 2 nih. Oke, nice. Oke, teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe. Adios, permias. Dadah.